Salam sejahtera, info hari ini daripada Berita Harian, Yusuf Enggang ulas film baru terbitan Samsul. Petaling Jaya pengarah dan penerbit Datu Yusuf Aslam mengunci mulut mengenai berita anaknya Samsul Yusuf yang bakal menghasilkan film The Original Gangster. Yusuf Enggang mengulas lanjut mengenai film yang tidak diterbitkan oleh Scope Production karena hal melibatkan keluarga boleh dikatakan agak sensitif. Saya enggang komen hal berkaitan dengan Samsul, itu hak dia. Saya dapat tahu mengenai hal ini pun selepas mendengar daripada orang. Saya tak mau ulas sebarang perkara berkaitan hal terbabit, katanya. Penerbit tersohor itu diminta mengulas mengenai film baru The Original Gangster yang diterbitkan oleh Samsul Yusuf. Film Sendirian Berhad bersama Razor tambah Yusuf, dia difahamkan Samsul tidak menerbitkan film KL Gangster 3 seperti yang pernah dikabarkan sebelum ini. Saya difahamkan juga Samsul tak buat KL Gangster 3, Samsul tukar tajuk dan dia buat cerita ini, The Original Gangster. Tetapi itu hak dia, perkara ini melibatkan anak beranak, jadi ia agak sensitif, katanya. Yusuf ditemui pada pementasan malam pertama paling kelut di pusat seni persembahan Petaling Jaya satu utama di sini semalam. Terdahulu Samsul berkongsi informasi mengenai karya baharu terbabit menerusi poster Aca dengan muat naik di Instagram baru-baru ini.